cara kita bertafakkur. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menyatakan al-fikratu sirajul qalbi fa idza dhahaba fala idha'ata. Tafakkur itu adalah pelita yang ada di dalam hati seorang hamba Allah. Bila pelita itu tidak ada, maka tentu cahaya di dalam hati itu tidak ada. Ibadah yang paling ringan namun menghasilkan energi yang luar biasa adalah ibadah tafakkur. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani menyatakan, ulama mayoritas mengatakan cara kita bertafakkur itu ada lima macam pintu untuk kita bisa bertafakkur. Pada pertemuan yang lalu kita baru satu, yaitu mentafakkuri ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Qur'aniyah maupun ayat-ayat kauniyah. Sudah. Nah, malam hari ini memasuki mentafakkuri lewat pintu kedua, yaitu mentafakkuri nikmat Allah. Coba saudara, kita harus berupaya mentafakkuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari sejak kita lahir tidak bawa apa-apa sampai hari ini kita punya baju banyak, punya baju banyak, sarung banyak, rok banyak, ibu-ibu mukna banyak, kerudung banyak, dan juga tidak habis-habis itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu contoh supaya kita menyadari tentang mentafakuri nikmat Allah, saya mau bercerita biar lebih mudah mencerna tafakkur fi nikmatillah. Ada orang kaya raya punya pembantu. Ada orang kaya raya punya pembantu. Itu bapak, ibu, saudara yang mulia, ini pembantu waktu dia tidur dikipasin oleh majikan waktu tidur. Dikipas-kipasin ini pembantu sama majikan. Di Karang Tengah ada gak yang model begitu? Ada gak? Gak ada. Kalau sampai ada di Karang Tengah, kalau sampai ada dan ternyata pembantunya kita umpamanya, itu majikan kita, kita lagi tidur, dia kipas-kipasin, dia jaga-jagain kita. Itu kalau sampai terjadi begitu, kita ini pembantu istimewa gak kira-kira? Istimewa gak? Kita sama majikan model begini, kita kudu berterima kasih atau tidak kira-kira? Kenapa kita mesti berterima kasih? Kenapa kira-kira? Kita model majikan begitu tuh kalau sampai ada di Karang Tengah, lagi tidur itu pembantu dikipas-kipasin oleh majikan, itu kira-kira kalau pembantunya kita, kita demen gak sama majikan begitu tuh? Cinta gak begitu? Kenapa kita cinta? Luar biasa baik, betul. Dan itu pembantu itu bukan tidak ada, ada, cuman kita nggak sadar. Itu orangnya kita. Bapak ibu nih, bapak-bapak ini kalau tidur yang bininya katanya demen nama bapak-bapak. Sehidup semati waktu bapak tidur, bininya bapak jagain bapak atau ikut tidur juga? Ikut tidur atau jagain? Jadi telinga kita ini nih
semut kagak masuk. Waktu kita merem itu, siapa yang jaga? Bisa semut kagak masuk di telinga kita, siapa yang jaga? Bini kita bukan. Siapa yang jaga? Majikan kita. Allah ya. Mulut kita yang mangat, ngorok, ngiler, kecoa enggak masuk. Terus siapa yang jagain supaya kecoa jangan masuk di mulut kita? Itu Allah. Bukankah itu nikmat dari Allah? Coba kita renung. Bagaimana kalau sampai semut masuk di kuping kita? Itu udah berapa ratus semut. Kita gak bisa jagain om, telinga kita dibuka. Siapa yang jaga? Bukankah itu adalah nikmat yang Tuhan kasih? Bila ini kita renungi, kita kudunya demen sama Allah. Kudu ada mahabbat Allah, ada rasa cinta sama Allah. Ya Rabbana, maha baik Allah. Tidak ada yang paling baik sama kita kecuali Allah. Begitu nikmatnya dia berikan. Padahal ibadah kita kurang mau. Tahajud kita ketinggalan dalam seminggu, kadang sampai 7 malam. Itu sih bukan ketinggalan. Kalau 7 malam habis. Tapi telinga kita tidak dimasuki oleh kecoa, oleh semut. Mulut kita tidak dimasuki kecoa. Sudahkah kita pikir siapa yang jaga telinga kita? Apa semut kagak masuk? Coba dong pikir. Direnung, apa ini bukan nikmat yang besar dari Allah? Ini kalau direnungin, kata Syekh Nawawi, wa yatawalladu anhul mahabba, akan muncul mahabba, rasa cinta kepada Allah. Kalau kita mau renungi nikmat ini dari Allah, nikmat besar, banyak nikmat yang harus direnungi. Apalagi saudara, ada kemarin 17 April 2019, waktu dia nyalon dewan, ya Allah, tiap hari main ke rumah kita. Bang, tolongin gua. Abang kan dulu SMA-nya bareng sama gua. Abang nih kalau ngikutin tangkeannya nih kan buyut kita. Itu begitu tuh kalau lagi mau nyalon dewan, jadi saudara biasanya. Itu kan kayak begitu. Itu begitu. Sekarang dia udah jadi. Udah jadi dewan. Dia boro bagi duit sama kita. Dipanggil kagak nengok. Kagak nengok. Kagak kenal sama kita. Enggak kenal. Pas sudah jadi 2024 mau nyalon lagi, main ke rumah kita. Kira-kira kita terima atau kita tolak kira-kira? Eh? Kita terima atau kita tolak? Emang apa? Emang apa? Hah? Ada perlunya doa. Kira-kira kita sama orang model begitu tuh demen apa gedek? Hah? Kenapa kita gedek? Maunya doa. Itu orangnya kita itu sudah. Kita kalau lagi susah, malam bangun, dagangan menurun,
laki lagi ngomel-ngomel, bini sulit diatur, anak bengal, bangun malam, kadang ke kubur-kubur wali, sampai di atas gunung kita paranin juga. Begitu. Biar Allah kasih, pakai tawassul doanya. Itu begitu. Dagang lagi menurun, malam bangun, nangis malam minta rezeki, biar dagangannya lancar, biar dagangannya bagus. Allah kasih, dagangannya laris, stabil dia punya usaha, toko dia lancar, malamnya ngorok. Seakan-akan kemarin gak doa ngomong, gak nangis-nangis. Ada gak yang model kayak begitu tuh? Ada gak? Ada gak yang model kayak begitu? Ada banyak gak? Ngaji gak? Yang mana orangnya? Akhirnya dagang dia menurun lagi. Pengen dekat lagi sama Allah. Kalau Allah kayak kita, maren aja, pura-pura gak kenal gua, kalang aja susahnya di gua. Tapi Allah itu kasih nikmat sama kita. Betapa baiknya Allah. Kita salah datang kepadanya, diterima Allah. Sampai Imam Ahmad bin Salam Al-Qayyumi tulis di dalam An-Nawajid, orang yang pengal, dia balik sama Allah, apakah Allah jadi cinta? Beliau jawab, cinta. Dulu muda, rumah dekat masjid, kelewat mulu masjid, kelewat mulu. Pas udah tua balik ke masjid, emang juga kaki udah gak kuat ke tegal rotan jauh, tapi Allah terima. Allah sampaikan dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin, Allah cinta sama mereka yang kembali kepada Allah. Dia bertaubat menyadari kelemahan dia. Apakah itu bukan nikmat dari Allah? Kalau kita mau renung, betapa baiknya Allah. Sudah berapa nikmat yang Tuhan kasih sama kita? Sudah berapa pelanggaran yang kita setor kepadanya? Kalau kita renungi, tidak ada yang paling baik sama kita kecuali Allah. Betapa nikmatnya terus diberikan kepada kita. Kalau kita menyadari ini, kata Syekh Nawawi, wa yatawallatu anhun mahabbah, akan muncul dalam diri orang yang mentafakuri nikmat-nikmat Allah itu rasa cinta sama Allah. Tiada yang baik sama kita kecuali Allah. Walaupun kita kurang ibadah, habis nonton TV kita tidur, enggak minta hidup, besok pagi Allah masih kasih kita melek lah. Udah melek, baru dia ngikuti ajaran Sayyidul Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Bahasa kita orang, alhamdulillah saya kasih melek lagi, yang tadinya merem, bisa saja enggak melek, tapi alhamdulillah kasih hidup lagi. Kita enggak bangun tidur, ma kopi, kopi aja. Ibadah enggak dipikirin, kadang mobil udah langsung dilapin, sampai bersih mengkilap, buat ngajak bisa saking bersihnya. Dirinya sholat subuh juga enggak ada kayak begitu. Betapa nikmat Allah itu kasih sama dia, cuma kadang tak sadar.
kita kasih nikmat panjang umur, kasih nikmat sehat. Berapa kalau kita beli oksigen gratis? Berapa kalau kita cuci darah kayak orang-orang seminggu dua kali? Kita sehat. Apakah itu gak nikmat? Kenapa mesti kita harus mengeluh terus nyalahin Tuhan? Karena tidak mengerti. Kita merasa terbebani oleh hidup, padahal hidup tidak pernah membebani kita. Karena salah sudut pandang kita mentafakuri nikmat Allah, terkesan Allah selalu jahat sama kita dan kita selalu baik sama Tuhan. Padahal waktu kita buat sholat 25 menit, sisanya buat segala macam. Duit kita 100 juta, 2 juta setengah yang diminta itu 2,5%. Yang 97,5% buat hura-hura kita masih masuk surga. Apa enggak baik? Luar biasa Allah baik amat. Tapi ada kalanya kita kurang peduli ya Allah, kurang berterima kasih, sehingga kita kurang mahabbah kepada Allah. Padahal Allah sudah luar biasa. Nikmat demi nikmat Allah berikan kepada kita, bukan satu. Betapa banyak nikmat-nikmat. Cuma karena jiwa kita tidur, yang kita ini tak ubahnya seperti anak kecebo, anak kodok, atau anak ikan yang ada di dalam air. Anak ikan ketika ada orang mancing bawa anaknya, dia bilang kepada anaknya yang mancing, ini anakku, kamu harus rawat air, sebab air ini adalah vital. Air itu sumber kehidupan. Begitu kata sang bapak kepada anak. Didengar obrolan bapak dengan anak oleh anak ikan. Dia nanya sama temannya. Dia nanya sama temannya, air di mana? Kata temannya, anak juga gak perlu dengar apa itu air. Dia dari pagi sampai sore muter-muter di kolam nyari air. Sebab air adalah vital dan air sumber kehidupan. Begitu kata manusia, kata anak ikan. Sampai ibunya nyari kemana-mana. Sampai sore dicari, ketemu, dari mana kamu nak? Begitu kata ibu ikan. Kata dia, saya nyari air, nak. Sebab air saya dengar dari manusia adalah vital dan sumber kehidupan. Di mana air? Sang ibu tersenyum. Ibu ikan, sebetulnya yang kamu jalanin dari dulu dan dulu adalah air. Cuma karena tidak sadar. Begitulah kita kadang jiwanya seperti anak ikan. Padahal hidup kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, nikmat, 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 nikmat dari Allah semuanya. Cuma hanya gara-gara satu dagang hari ini rugi, kita ngeluh dan nyalain Allah. Padahal sehat juga nikmat. Istri nurut juga nikmat. Anak kita baik nikmat. Ketutup sama kita semua. Yang kita lihat satu, Tuhan puji sama kita dagang ini rugi, padahal kemarin-kemarin untung juga. Ada kalanya kita kayak anak ikan, tidak sadar pada nikmat yang Tuhan kasih sama kita. Sudah berapa kesehatan kita korbankan buat hura-hura yang tak punya nilai. Uang, udah berapa duit kita yang kita gunakan buat yang kurang berfaedah. Tinggal sekarang duit kita tinggal dikit dengan jabatan yang sudah tidak ada pensiun. Kita baru, kenapa dulu saya tidak berbagi? Kenapa dulu uang, kenapa dulu? Kita pakai peribahasa Banten kuno. Waktu untuk sukses itu ada dua. 20 tahun yang lalu dan yang kedua saat ini harus perlu. Pandang nikmat Allah itu benar-benar sebagai nikmat.
Banyak di malam orang yang tinggal di Baktiasi, di ICU. Berapa kalau dia bayar? Kita akan berubah dulu. Allah kasih sehat. Apakah itu tidak nikmat dari Allah? Ini yang harus dimunculkan, supaya muncul di hati kita mahabbatullah. Betapa banyak nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Banyak sekali. Tapi ada kalanya kita lebih hafal rumah makan. Ono di Joglo, ada rumah makan surat. Tahu? Kita lewat lagi di daerah Pondok Aren, itu di Pondok Aren ada juga lagi masa surat. Tahu aja dia. Di mana tempatnya? Di majelis ilmu samping rumahnya, enggak tahu dia. Masjid yang samping rumahnya kelewat mulu dia. Enggak paham dengan nikmat Allah. Dan ini sebuah kerugian. Oleh karena itu, al-fikratu sirajul qalbi. Mertafakur itu pelita hati. Ayo kita renung. Sudah berapa nikmat yang Allah kasih sama kita? Kalau kita kan sholat dari dulu, satu sholat satu bisul. Satu sholat yang ditinggalin, satu bisul di wajah kita. Kira-kira dari umur 15 tahun sampai malam ini bisul kita ada berapa di wajahnya? Oh manusia bisul. Apa enggak bini kita minta cerai? Apa anak kita enggak mengakui kita bapaknya? Siapa yang menuntut itu? Bukankah itu nikmat juga dari Allah? Ini harus ditafakur. Nikmat ini aja dulu deh. Jangan kayak orang-orang pikirannya dihabisin, kata orang-orang, ya Allah, presiden di negara-negara luar, di barat, di timur tengah, di Afrika, presiden pusing bagaimana memikirkan rakyat dan masyarakatnya, cara mensejahterakan. Tapi ngapa di negeri kita rakyatnya pusing mikirin presidennya? Kita gak usah ke situ kayak orang-orang. Kita mikirin diri aja nikmat kita. Udah bersyukur belum kepada Allah? Sudahkah kita berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang Dia berikan hari ini? Kesehatan yang dari pagi sampai hari ini. Sebelum kita mulai, kita ucapkan lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbana, lakal hamdu ya hasbana ala hadhihi ni'mah. Ini nikmat jemaah yang dua. Tapi tiga. Ditulisin apa enggak nih? Udah. Hah? Terus. Udah, buat tanya jawab. Baik. Kami ikut. Baik. Silakan kalau ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilakan. Masih ada tiga lagi media tafakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang belum kita bedah, yakni mentafakuri janji-janji yang Allah berikan dalam Al-Qur'an, mentafakuri ancaman-ancaman Allah, warning-warning Allah, mentafakuri keteledoran diri dalam ibadah kepada Allah. Masih ada tiga yang belum kita pegang. Ada yang ditanya mungkin? Baik, para jemaah sekalian, ada yang bertanya berkenaan tentang materi kita atau di luar materi, kami persilakan sebelum ditutup dengan doa. Ada? Tidak ada? Iya, baik. Kalau tidak ada, kita baca Fatihah. Duduk-duduk kita di majelis ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan rahmat-Nya yang besar kepada kita, yang dengan rahmat dan taufik itu kita diberikan kemampuan untuk mentafakuri berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita diberikan kemampuan untuk mencintai Allah,
Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan-urusan kita. Allah kabul hajat-hajat kita. Allah sehatkan batin dan lahiriah kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Dan mudah-mudahan Allah tutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Husnul khatimah dan husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. Allahumma bihamdika al-Fatiha wa bi sirri al-Fatiha wa bi barakati al-Fatiha wa bi 'azamati al-Fatiha wa bi haqqi as-sa'ilina bil-Fatiha nas'aluka ya Allah ya man lakal hamdu kullu wa ilayka yarji'ul amru kullu wa ya man anzala al-Fatiha antus sadiyyah wa tusallima wa tubarika ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi unzilat alayhi suratul Fatiha wa nad'uka ya Allah bima da'aka bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda ikhtitami majlisihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qassim lana min khasyyatik ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atik ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna wa ja'al thakrana ala man zalamana wa nusurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbaru hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alayna man la yakhafuka wa la yarhamuna bi rahmatika ya rahmar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li mashayikhina fid din wa li mashayikhina bihi al-baldati ajma'in wa li man amara hadha al-masjid wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana wa jami' amalina wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahim. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.